Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada status terbaru dari Ivan Gunawan, yang mana di sini Ivan Gunawan terlihat sangat sedih sekali. Dan dilansir langsung dari status terbarunya, di mana di sini Ivan Gunawan bersama Andina Julie menonton momen pemecahan bersama Andina Julie membuat saya menangis. Kamu melakukan lebih baik dari yang kamu kira, tidak menjadi lebih muda dan hanya menjadi lebih kuat. Aku bangga padamu, lanjutkan, kau pasti bisa. Hahaha. Maaf tadi keapo salah caption dari Dylan Zeramli. Hehehe. Begitu tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadi miliknya. Inilah momen kebersamaan Ivan Gunawan bersama anak asuhnya Andina Julie yang kemarin sudah melakukan show yang sangat luar biasa menurut Ivan Gunawan, sangat memukau. Dan di sini Andina mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ivan Gunawan yang telah mewujudkan impiannya, walaupun Andina hanya seorang anak desa, gadis desa yang sepatutnya tidak bisa dilirik. Alhamdulillah Ivan Gunawan bisa mewujudkan cita-citanya, bahkan memberikan peluang bagi keluarganya agar bisa lebih baik lagi. Curhatan tersebut membuat Ivan Gunawan semakin bersedih karena bangga anak didiknya bisa menjadi salah satu superstar yang ada di Indonesia bahkan mancanegara. Kita doakan semoga Ivan Gunawan selalu menjadi manusia yang dermawan dan tak pelit ilmu. Kita doakan semoga Ivan selalu sehat, begitu juga dengan semua anak didiknya. The best untuk sang mega bintang, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik dan semoga selalu bisa menjadi yang terbaik di hati masyarakat. Selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting yang sedang dirias nih oleh Krisna Fahrezi, tapi persiapan lapor Pak. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat menor dan pastinya cantik banget, mukanya mulus, halus, putih, bersih, bersinar nih kayak sunlight ya. Oh iya sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah tentunya. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih sama siapa? Kamu pengen dikasihanin sama semuanya gitu, kamu sedih. Seberapa hinanya diriku hingga kau ludahi semua yang ku beri untukmu. Nah sih, sedih, kamu teh lagi sedih gitu. No, ceritanya tadi kenapa kamu netesin air mata? Eta teh air mata apa air ketuban? Meni loba pisan. Ampun. Kenapa kamu teh? Sedih kamu teh. Hah? Sedihnya ini mau puasa. Enggak mungkin dah. Tadi kamu bilang ya Allah sedih. Terus ya kamu, sedih aja lagunya kayak gitu, bukan sedih karena hidup. Mata kamu tadi merah. Nangis nah kamu teh, pengen dikasihanin. Sedih sama siapa? Kamu pengen dikasihanin sama semuanya gitu, kamu sedih. Hanya diriku hingga kau ludahi semua.
sedih gitu ceritanya. Tadi kenapa kamu netesin air mata? Itu air mata apa air ketuban? Meni loba pisan. Apa? Kenapa kamu teh? Sedih kamu teh. Hah? Sedihnya ini mau puasa. Enggak mungkin dah. Tadi kamu bilang ya Allah sedih. Ya sedih aja lagunya kayak gitu. Bukan mata kamu, kamu tadi merah. Nangis nah kamu teh pengen dikasianin. Hah? Sedih sama siapa? Kamu pengen dikasianin sama semuanya gitu kamu sedih. Seberapa hinanya diriku hingga kau ludahi semua yang ku beri untukmu. Sedih, kamu teh lagi sedih gitu. Nah, ceritanya, tadi kenapa kamu netesin air mata? Itu teh air mata apa air ketuban? Meni loba pisan. Apa? Kenapa kamu teh? Sedih, kamu teh. Hah? Sedihnya ini mau puasa. Enggak mungkin dah. Tadi kamu bilang ya Allah sedih. Ya sedih aja lagunya kayak gitu. Mata kamu tadi merah. Nangis nah kamu teh pengen dikasianin. Hah? Sedih sama siapa? Kamu pengen dikasianin sama semuanya gitu kamu sedih. Happy birthday. Puasanya itu ada Om Ali. Tahu dong kalau lagi pada umroh atau haji, ini menu yang pasti ada di restoran favorit kalian. I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard.